Pada panel end view, di sini kita melihat ada normal tab, yaitu di mana kita tempat untuk mendesain end view tersebut. Kemudian di sini kita melihat HTML tags. Kalau kita belum pernah belajar mengenai apa itu HTML tags, maka dengan mudah kita bisa menemukan secara visual, yaitu ada body, table, kemudian ada TD, 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 dan sebagainya. Ataupun kita bisa melihat source di sini. Begitu kita melihat source, maka kita lihat di sini sudah ada tag-tag HTML. HTML selalu dimulai dengan kondisi tag HTML seperti ini dan diakhiri dengan kondisi slash HTML seperti ini. Kemudian, di atas ini ada yang namanya head, artinya kepala dari web kita, berisi tentang meta-meta yang tidak akan terlihat pada website kita. Di sini hanya untuk kepentingan website tersebut ataupun untuk kepentingan saat kita mencari lewat search engine seperti Google dan sebagainya, maka yang dibaca adalah meta tersebut. Kita lihat di sini selalu antara head diakhiri dengan slash head. Body adalah bagian yang tampil secara visual pada website kita. Di sini diawali dengan body dan diakhiri dengan slash body. Kemudian kita melihat di sini ada table, diakhiri dengan slash table, dan sebagainya. Kita dapat mempelajari apa itu tag-tagnya melalui secara visual seperti HTML tag ini. Kita lihat ada table, kemudian di dalam table kita melihat ada TD, dan seterusnya. Yang baik dari end view di sini adalah kita tidak perlu terlalu pusing atau terlalu memikirkan tag-tag tersebut karena secara otomatis dibuatkan oleh end view. Kemudian untuk melihat tampilannya, kita pilih preview di sini. Sekarang kita kembali ke normal.